prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak di dalam praktek di lapangan. Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi, sama saja ngurusnya ruwet itu. Baik ini di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan. Hal seperti ini, sekali lagi, prosedur birokrasi yang rumit juga masih ada dalam praktek di lapangan. Oleh karena itu, saya berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan. Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur.